Seorang siswa SMA kelas 2 ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi dengan posisi kepala terendam di dalam bak mandi, dengan mulut dibekam kain dan mengalami luka tusukan di bagian perut hingga leher. Diduga sebelum tewas, korban dihabisi terlebih dahulu. Melihat kejadian ini, keluarga korban menangis histeris dan pingsan. Polisi yang datang langsung mengolah tempat kejadian perkara dengan menurunkan tim Inavis Polrestabes Medan dan tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.